Ayo hadirin hadirat, kita belajar dari sejarah, belajar dari warisan. Timbul pertanyaan, kenapa cerita kerajaan-kerajaan tua orang Melayu ini tidak popular? Jawapannya kerana ceritanya disorok oleh penjajah. Penjajah dia sorokkan segala cerita ini. Antara kerja penjajah, bila jajah negara orang, dia padam sejarah. Dia tak nak bangsa yang dia jajah rasa hebat. Dia nak supaya kita rasa bodoh sampai mati. Dia tak nak bagi kita teragung-agung sejarah lampau. Sebab itu, dia datang pertama sekali dia ambil manuskrip. Buku-buku. Tuan-tuan kalau nak baca buku sejarah, pergi mana sekarang? Muzium negara? Perpustakaan negara? Jawapannya tidak. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah, tuan-tuan kena pergi British Library. Di mana? Di London. Tuan-tuan kena pergi Museum Topkapi di Istanbul. Tuan-tuan kena pergi Museum Leiden di Belanda. Tuan-tuan kena pergi ke Portugal.